kita nabung aja sih dulu. Jadi kayak kita mencoba membangun properti di sana, dan ya sebentar ke depannya memang ada cita-cita ke sana. Jadi ya insya Allah mungkin nanti dilancarkan, kalau emang mau lancar pindah. Coba sesuatu yang baru, yeah, gitu. Jadi memang ya kita pengen suasana baru juga, mumpung kita juga masih muda, kita pengen tahu nih kota mana yang tepat buat kita juga. Iya, benar-benar. Kita juga nggak tahu setelah coba di sana terus nggak enak ya, kenapa harus ke sana gitu. Yang penting pokoknya kita kemana-mana deh, kita pasti akan dimana-mana, yang penting berdua aja. Dimanapun mah, bertiga. Iya, bener. Sekarang mau dikemana aja? Kenapa memilih Bali? Kalau misalnya kenapa Bali sih, sebenarnya memang historinya ya, panjang banget. Historinya banyak banget. Dari dulu, dari zaman remaja, kayak mencari jati diri itu udah kesana gitu. Pastilah ya, mungkin kalau orang ngelihatnya kayak ada pantai gitu, terus di sana kan juga udah banyak ya macam-macam. Kayak kemarin terakhir kita kesana, udah ngecek-ngecek buat buat rencana pindah, udah nyari-nyari ya sekolahnya salah, terus tempat-tempat main, tempat-tempat yang kids friendly, yang buat bisa dia beraktivitas segala macem. Alhamdulillah pasti. Iya, banyak histori dari Ayu juga lahiran, Skala juga di Bali. Jadi ya satu kota tuh gak bisa dipaksain. Memang kayaknya tempat itu manggil kita juga untuk coba deh cobain di sini lebih lama. Menurut kita sih kayak gitu. Jadi energi yang setiap kita datang sana tuh kayak aduh, kok kayak pengen di sini ya, pengen tinggal di situ juga, cobain ya. Kenapa enggak? Ada target pindah Bali kapan atau sejadinya rumahnya ini lagi dibangun, terus mudah-mudahan sih ya kalau bisa sih secepatnya ya, pengen sih tahun depan sih udah pindah. Kamu siapa sempat kamar rumahnya?